putra Presiden Joko Widodo, Jokowi. Kaesang Pangarep mengunggah ulang sebuah cuitan di Twitter. Unggahan tersebut memuat sebuah meme yang membahas soal bagaimana menghadapi isu miring. Ini adalah John. John hanya buka Twitter 1 jam sehari. John berusaha tidak mengomentari semua isu. John merasa opininya tidak terlalu penting. Jadilah seperti John, keterangan narasi meme yang diunggah kembali Kaesang di Twitter, Kamis 27/5. Unggahan ini pun diduga menjadi balasan atas serangan Felicia Tisu yang akhirnya angkat bicara soal hubungan asmaranya dengan Kaesang Pangarep yang kandas. Dalam kesempatan itu Felicia mengaku terpukul karena hubungan yang sudah berjalan 5 tahun itu harus berakhir. Selain itu, Felicia membahas soal kehadiran orang ketiga dalam hubungannya dengan Kaesang. Hal itu yang membuat ibunda Felicia ikut merasa sakit hati. Unggahan Kaesang ini langsung menjadi sorotan para netizen di media sosial. Beragam komentar netizen langsung membanjiri unggahan Kaesang ini. Semangat Mas Kaesang, tulis @Cia Septia. Akan tetapi jempol John selalu aus menekam tombol, komentar @LeonardNazario_. John tidak berkomentar. Karena John membenarkan tertawa berguling di lantai canda John, tulis @Cegejrot. Insertif.com. Jadi bagaimana menurut Anda?